Kalau sekolah dulu SNN di Jakarta dulu. Saya di Jakarta. Di Lubang Buaya. Lubang Buaya. Oh. SNN sini nggak ada sekolahan. Oh. Saya. Mondok. Oh di sana mondok. Mondok. Dulu kan orang tua kaya. Jadi kita nggak begitu capek dipondokin. Oh. Di sana di rumah saudara. Iya. Karena ada sekolahan. Oh. Yang punya anak pintar. Uh-huh. Akhirnya cita-cita orang tua nggak tercapai. Iya. Nah kita cuman di SR doang. Uh-huh. Nah pas saya udah agak dewasa nyawa terus saya. Iya. Nyawa soal orang tua ya sawahnya ada. Ada ya. Tuh nyawa sampai tahun berapa tuh? Nyawa. Iya. Saya semenjak tahun 70 udah ngasuh nyawa. Oh. Soalnya saya punya keluarga, punya tanggungan. Kalau misalnya kata kita tanggungan kita lawan bernyawa. Tanggungan kita pengen beli apa duitnya dari mana? Iya. Nah, gitu. Akhirnya waktu itu kerja. Kerja di mana tuh? Saya di Jakarta. Jakarta berapa tahun? Lama kalau Jakarta saya. Nah, lebih dari 20 tahun. Di Jakarta 20 tahun. Kerja di proyek, Pak? Iya, di proyek. Waktu Asian Games saya udah. Oh, Asian Games ya? Oh. Nah, Monas itu belum jadi Monas. Iya, Monas tahun berapa ya berdiri ya? Nah, Monas belum hari tahunan. Pokoknya belum hari tahun 60 dia. Sebelum tahun 70? Sebelum tahun 70 udah ada Hop Biru itu. Oh gitu. Belum ada Komdak itu. Kalau Istiqlal selesai tahun berapa? 73 ya? 73 Istiqlal. Iya. Istiqlal 73, 74, 75 Mbak. Udah selesai ya? Ali Sadikin. Iya. Sempat mangkrak itu ya? Pas Pak Karno lengser ya? Itu kan Ali Sadikin. Yang orang Sumedang. Iya. Oh itu tuh. Kalau Pak Ali Sadikin dulu gimana tuh zaman kebijakan yang masalah judi itu tuh? Ah judi mah terus terang aja. Ya, kalau di kampung mah banyak. Banyak kayak zaman itu mah ya biasa ya. Banyak. Iya. Ayam juga belum dilarang. Iya belum dilarang. Belum dilarang. Emang dulu di lokalisasi ya di pulau apa gitu ya? Iya. Jadi katanya nggak apa-apa deh main judi yang penting bayar pajak gitu. Itu yang pada protes lah, ente kan jalannya ini dibangun dari pajak kan? Iya kan gubernur. Iya. Zaman itu belum terlalu sensitif kayak sekarang ya Pak Ji. Iya. Lalu lagian itu anak kesayangan Pak Harto ya, Pak Ji Sadikin gimana? Siapa yang berani ya? Iya ninggal aja belum lama. Iya siapa yang berani Pak Harto? Jangan orang Sumedang, orang mana? Saya di Manggarai lama. Di Manggarai saya lama. Di Bukit Duri, di Tebet, di Ciracas. Di Iya. Heeh. Bukit Duri Ciracas ya. Iya. Masih pada hutan gitu. Iya itu ya. Jalur Bogor masih Austin mobilnya. Oh iya. Mobil Austin kayak gimana tuh bentuknya? Kayak PW gitu ya. Kayak apa? Kayak bentuk. Kayak nih sekarang nyata di Pelemandra. Pelemandra ya? Oh gitu ya? Itu dia. Mobil oplet gitu ya? Iya oplet, itu harus minor namanya. Tapi bisa bawa mobil? Pagi. Saya kagak. Oh. Saya dulu mah jadi orang gak ini sih, kalau gak punya gak berani. Oh gitu. Gak kirain dulu sempat belajar gitu, waktu muda. Oh. Kalau motor apa juga saya berani bawa. Pertama punya motor apa tuh? Saya. Seanu BMW. BMW yang gede dulu. Modelnya kayak ini ya? Wah, BMW sekarang udah enggak ada sini. Iya, udah enggak ada ya? Enggak ada. Tahun berapa itu BMW itu? Di bawah tahun 60. Di bawah tahun 60. Iya. Oh. Terus saya tahun 70 naik motornya Glatik. Glatik ya? Iya, Honda. Honda Glatik yang motor Dilan ya? CBK. Iya. Itu 90-an masih ada ya? Itu akhir ya? Sekarang juga masih. Iya, cuman model aja berubah ya. Medik. Iya. Kalau saya motor, kalau perkara motor apa udah bisa bawa saya. Cuman kalau sekarang makan luruh. Kita udah tua naik motor gitu kan. Iya, sekarang mah yang biasa aja ya. Biasa.
pan kalau model Honda Honda tuh yang gusuran DCI Honda 90 lender. Oh gitu. Iya, Honda tahun berapa? Tahun 70 Astra. Oh, Astra itu. Astra. Iya, sekarang udah enggak ada saya lihat. Iya, udah ganti modelnya. Nunggangin motor, motor siapa kek saya bawa wes ya. Supaya bisa nunggang motor. Ya supaya kita bisa nunggang motor sama buat berani gue bawa. Iya. Kalau mobil belum tahu. Iya, iya. Nah, kalau anu itu jangan salah itu bemo keluarannya lama itu. Iya. Bak lama itu bemo. Noh, lagi bikin tugu cawang, anu cawang. Tugu itu yang Pak Mengkung gitu tuh. Oh yang ini iya. Patung no, pancoran. Pancoran ya. Uset itu galiannya itu. Emang kecil. Uset. Kalau kata saya mah 500 rit juga pasir masuk situ batu kali ada. 500 rit. Oh. Ya. Iya. Gede itu. Iya iya. Kayak empang. Lah kalau juga enggak kayak empang cuma rebah. Iya. Menteng itu. Iya. Gua lemong. Tugu pancoran selesai tahun berapa, Pak? 50. Oh, 50. 51 itu. 51. 52. Oh, proyek mercusuar Bung Karno juga ya? Yang Bung Karno. Kalau kan pancoran Bung Karno. Tugu Tani ya? Tugu Mas Ta Karno. Iya, Monas. Monas no. Nah, terus ada lagi tugu yang di tempat ada dulu bocah anu tuh. Bocah yang masih pada mati di situ. Semanggi. Semanggi itu Karno itu. Jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi. Iya, Jembatan Semanggi. Sama Tugu Tani ya. Tugu Tani. Tugu Tani selesai tahun berapa, Pak Ji? Itu bareng itu hampir. Bareng ya, hampir bareng ya. Kalau dia makan masih adukan pasirnya masih ini. Semen merah. Iya. Kapur. Kapur. Pasir. Pasir. Nah, itu batu bata. Makanya awet ya? Awet. Yo bangunan semen merah itu batu kapu, batu bata. Batu bata. Oh. Semen merah namanya. Sebutnya semen merah. Iya. Oh. Kan itu batu bata dihancurin gitu. Jual acara kaleng. Dijual black. Per kaleng? Iya, per black. Per black ya istilahnya ya, ukurannya ya. Makanya bangun-bangunan Belanda itu, makanya itu kuat. Kuat. Sekarang kokoh. Kokoh di Pebayuran ada itu yang iya, di dekat di Polsek itu. Iya. Itu dulu kantor apa tuh? Itu. Iya, itu Tangsi. Tangsi. Tangsi Belanda itu. Oh, itu markas Belanda ya? Iya. Ada penjara segala ya? Ada. Belakang. Oh, itu Tangsi Belanda. Tangsi Belanda. Iya, bangunannya masih kokoh itu. Nah, kokoh. Iya. Ya bangun sekarang jauh. Jauh, iya. Belanda.